Hai, okay, hari ini Cik Bi nak share dengan you all tiga keburukan yang perlu kita tinggalkan. Okay, of course yang pertama sekali, ilmu yang tak bermanfaat kita kena jauhkan dan kita kena tinggalkan. Okay, yang kedua, kita kena sentiasa hapuskan hati yang tidak tusuk dengan sesuatu benda yang kita lakukan. Okay, sebagai contoh, mungkin kita tengah solat, kita khusyuk, so kita kena sentiasa update supaya diri kita ni sentiasa khusyuk dalam sesuatu benda yang kita lakukan. Okay, yang ketiga, doa yang tidak dimakbulkan. Kadang-kadang kita ni minta doa yang merapu-rapu, yang mereka-reka, kan? Jadi, kita kena buang takbiat doa yang tidak baik ataupun yang tidak dimakbulkan. Jadi, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja Cik Bi. Bye!